Okey, hari ini kita akan tunjukkan cara-cara mengikat aiskrim Malaysia dengan menggunakan besi yang kita buat sendiri ni. Saya menggunakan besi daripada hanger baju. Hanger baju zaman dulu tu. Jadi kerat, kita buat bentuk macam ni. Jadi yang penting untuk kat sini ya, tuan-tuan dan puan-puan, yang ni yang penting ni. Yang ni tak apa. Yang ni untuk kita pegang je. Ini saya punya ni lah. Saya buat macam tu sebab saya senang nak tarik dia nanti. Okey, yang penting dekat gelung ni. Alright. Okey, kita dah ada plastik dah masuk. Ini kita kami sedang buat aiskrim lychee. Jadi macam biasalah, mula masukkan. Ukuran dia banyak mana? Dia paling elok dia kalau nak buat style kat macam ni. Saya guna ukur macam ni. Ha, ni ke sini. Tinggalkan lebih kurang 1 inci bawah ni. Air paras tu. Okey, nampak? Ha, itu paling elok lah. Sedang-sedang elok lah. Jadi kita masuk ni. Masuk. Okey, masuk je. Tu nak ukur dia. Masuk dulu. Okey, nampak? Ada lebih kurang 1 inci. Itu paling elok lah. Lepas tu kita kejerut kat atas. Kita pun gulung. Gulung. Okey, tibalah masanya untuk mengikat. Pegang macam ni. Nampak eh? Tengok macam ni. Masuk belakang. Okey, masuk je dalam ni. Okey, macam tu. Okey, nampak? Ketatkan kat sini. Kalau nak ketatkan ni, kat sini kena ketat. Lepas tu, kita pegang dekat simpulan ni. Tarik je. Ha, tarik je. Tarik dia keluar. Lepas tu, kita pegang simpul ni. Simpul kita ketatkan. Jadi, ha, keluarkan macam tu. So, dia akan jadi bentuk macam ni. Apa yang bagusnya ikat macam ni? Nanti kita nak makan, kita tarik je lah. Kita tarik lah macam ni. Haa, kan dia dah terbuka. So, kita ikat semula. Tengok tuan-tuan. Tengok. Masuk ni. Lalu kat atas. Ke belakang sini eh. Bukan depan ni. Ke belakang ni. Ujung dia. Masuk ke dalam ni. Okey. Nanti kita jerut dia. Ha, ni yang jerut ni. Lepas tu. Kita pegang kat sini. Tarik. Okey, tarik. Ha, ni nampak ketatkan ni. Ha, ni tarik ni. Ha, tu guna dia. Okey. Cantik. Ngam. Ini saiz yang sesuai lah untuk keluarga. Kalau nak jual tak tahulah. Tapi boleh lah ni. Sebab nanti kalau banyak sangat budak-budak kecil pun tak habis ni. Macam budak-budak kat belakang ni. Ramai ni. Ada 3-4 orang. Jadi, apa yang letak sikit sangat ni? Kau dekut tu. Okey, kita masukkan. Cuba sekali lagi. Masuk. Sampai mana? Sampai situ. Alamak, ada seorang lagi datang. Okey, cepat. Okey. Sebab itu, juga kita pusing. Lepas tu kita ambil kita punya alat ni. Masuk belakang, keluar depan. Ha, itu je lah yang lambatnya pun. Yeah. Tapi kalau cekap, ha, ni ketat ke sini. Tarik. Keluarkan. Nampak? Okey. Senang saja. Saya rasa boleh buat kat rumah. Yang penting buat alat ni. Yang penting kat sini ya, tuan-tuan. Yang penting dekat kawasan ni. Yang ni kita untuk pegang dia. Nak pegang macam mana, nak buat bulat ke, nak pak segi ke, ikut. Ikutlah. Penting blade untuk tarik tu. Jadi bukan macam-macam boleh guna. Hari tu kami guna ni ha je. Guna apa, wayar mesin. Mesin rumput pun boleh. Yang bawah tu. Guna hanger boleh, guna besi, guna dawai, apa-apalah. Janji dia ada bentuk macam ni. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Boleh cuba di rumah. Terbaik.